Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah amma ba'du. Memuji dan bersyukur kita sebagai hamba-hamba Allah kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Salawat beserta salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. 2019 adalah tahun yang keren. Sebenarnya bagi kita, kita tetap di 1440. Enggak ada ngaruh bagi kita. 2019 itu enggak ada ngaruh bagi kita. Karena dia bukanlah standar untuk patokan-patokan akhir zaman, bukan tahun Masehi, tetapi adalah tahun Hijriah. Standar patokan kita. Juga tentang tanda-tanda akhir zaman, patokannya bukan Indonesia. Bukan Yaman. Bukan Khurasan. Bukan Amerika, Eropa apalagi, tetapi standar patokan akhir zaman itu adalah Saudi. Ini patokannya, agar kita dapat memahami semua hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman berlakunya Saudi. Jadi kalau terjadi di Saudi, dunia akan menyaksikan. Dalam artian kayak belalang yang banyak, ya, kayak jangkrik yang banyak. Itu dunia menyaksikan. Tapi kalau ada di Indonesia seperti itu, menanda dunia memberitakan. Ya kan? Kalau seperti ini, dunia akan ikut, khususnya bagi umat yang beriman, orang-orang Islam yang punya iman. Insyaallah taala mereka akan langsung paham. Oh iya, ini dia. Oh iya, ini dia. Macam kemarin rumput menghijau. Mana ada Indonesia diberitakan rumput menghijau? Memang udah berumput semua Indonesia. Memang udah hijau semua, ya. Tapi ketika Saudi yang berumput hijau, ketika itu baru menjadi sebuah berita dunia. Dan ada hadis Nabi yang menyebutkan itu. Juga ketika air-air sungai di Saudi sudah mengalir seperti sekarang. Ibu lihat 12 Desember kemarin. 12 Desember di ibu kota Riyadh. Muncrat air yang besarnya air itu sama dengan gedung kita ini. Ya, sama dengan gedung kita. Tinggi. Setinggi gedung kita ini. Dan air sebesar itu tentu akan mengisi sungai-sungai. Air sebesar itu, Bu. Ketinggiannya sebegitu kuatnya, Masya Allah. Ini sesuatu yang perlu untuk kita cermati di akhir zaman. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamat barulah terjadi apabila Arab sudah menjadi hijau. Sekarang siapa yang bisa mengatakan tidak? Semua orang terpaksa mengatakan iya. Orang yang sudah pulang, orang-orang yang masih di sana, menyampaikan terus perkembangan-perkembangan. Dan 2019 ini, perkembangan akan semakin banyak kita saksikan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Dan perkembangan ini akan berdampak luas. Nah, standar kita memperhatikan akhir zaman itu sekali lagi adalah Arab Saudi sekarang. Karena di sana ada Mekah Madinahnya. Ibu-ibu yang kami muliakan. Ibu tahu tidak ada peraturan baru untuk umroh? Harus pakai biometrik, scan biometrik. Ya, diambilnya mata kita ini di scannya terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar orang-orang tidak bisa lagi ganti-ganti paspor untuk menghindari pajak nih. Pajak progresif kan orang ganti paspor. Orang lebih rela berkorban 2 juta daripada harus 8 juta. Kalau kena pajak kan 8 juta. Pajak 2 kali umroh loh dalam satu tahun. Nah, untuk menghindari itu banyak masyarakat kita yang berinisiatif untuk buat paspor baru. Bahkan ada salah seorang di antara jamaah kami yang di Malaysia ternyata melakukan hal yang sama. Paspornya sampai segini. Ha. Saya punya koleksi paspor katanya. Sampai segini paspornya. Setahun itu dia berangkat umroh beberapa kali. Dan itu dia ganti paspor terus. Untuk menghindari yang 2000 real itu.
Nah, ini diketahui oleh Kerajaan Arab Saudi, lalu mereka ambil kebijakan untuk biometrik. Biometrik ini sangat merepotkan jamaah. Sangat merepotkan jamaah karena dalam satu provinsi hanya satu tempat adanya. Dan itu di ibu kota provinsi itu. Kalau macam kita, dia hanya di Padang. Di Padang dia pula yang menentukan tanggal. Dia yang menentukan jam. Maka dengan ini banyak travel-travel mengatakan banyak jamaah yang akhirnya tidak bisa berangkat. Karena nggak ada waktu untuk pergi ke sana, terlalu jauh, melelahkan. Ya, mereka pula menentukan waktu. Kadang ada yang jamnya jam 10 malam. Dia di rumah saya, umpamanya kan. Banyak kesulitan, orang tua yang kasihan. Antri pula, tempatnya kecil lagi di Padang. Kalau ada di setiap kota, jadilah lumayan juga lah kan. Ini sulit. Ini menjadikan orang semakin sedikit untuk berangkat umrah. Ketahuilah ibu, orang-orang Mesir yang biasanya membludak di Arab Saudi itu, khususnya umrah, sekarang sudah boleh dikatakan 5% dari jumlah yang normal yang datang dari Mesir. Apa kata mereka? Kami tidak mau diperas seperti ini. Kami mau umroh, tetapi kami diperas dengan cara dimintain pajak gitu, dipalain pajak yang pajaknya ganas sekali. Akibatnya semakin sedikitlah orang yang berangkat ke tanah suci. Dampak yang berikutnya adalah semakin sedikitlah orang-orang yang akan tawaf. Betul tidak? Dampak yang paling berbahaya ketika orang sedikit tawaf, bumi ini menjadi rentan. Ibu coba perhatikan. Halo? Ibu coba perhatikan. Ketika gasingnya masih kuat putarannya, karena sumbunya itu betul-betul diputar dengan banyak yang beredar kita sumbu, tali-tali itu kan. Lalu kita pusing dengan kuat, akhirnya dia kuat sekali putarannya. Ketika gasing itu kuat putarannya, maka dia stabil. Betul kan? Dia stabil. Tapi ketika dia melemah, 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 dia makin bergetar. Makin bergetar. Nah, sementara gasing bumi ini adalah Ka'bah. Sumbu yang berputar di sekitarnya untuk memutar bumi ini adalah orang-orang tawaf. Ini energinya. Makin banyak orang-orang tawaf, makin besar energi yang memutar bumi ini. Ini sudah penelitian orang kafir loh di luar sana. Ternyata makin banyak orang tawaf, makin kuat energi yang bisa mereka dapatkan. Ya, untuk melihat energi itu, ada alatnya bagi mereka yang bisa membaca. Sehingga bumi ini makin stabil. Tapi ketika sedikit orang-orang tawaf, bumi ini semakin lemah. Bumi ini semakin lemah. Dan bumi akhirnya rentan. Maka tahun-tahun gempa pun terjadi. Gempa, gunung meletus, tsunami, bencana ini, bencana itu. Karena bumi memang pusat ketenangannya adalah Mekah. Begitu. Maka sekarang terjawab sudah. Makin apa yang dibuat kebijakan oleh Arab Saudi sekarang, makin membahayakan bumi kita ini. Harusnya dia senang. Makin ramai orang ke sana, makin senanglah dia. Ya kan? Kalaupun dikenai pajak, janganlah ekstrim macam itu sangat. Apa salahnya hanya sekedar 100 real, 200 real? Ini 2000 real. Tidak semua orang diberi oleh Allah rezeki. Kadang-kadang orang untuk berangkat itu sudah menabung seumur hidupnya. Nah, ini menjadikan orang semakin sedikit ke tanah haram, ke tanah suci. Baik, ini hanya sekedar intermezzo kita atau selingan kondisi yang akan kita saksikan di 2019 ini semakin keren, ya. Semakin banyak ujian yang memeras air mata. Kita masuk pada pengajian kita. Ada pertanyaan enggak tentang masalah ini sebelum saya masuk pada pengajian kita? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mari sekarang masuk kepada sifat Allah. Nomor 84. Al-Mu'ti Jalla Jalaluhu. Ar-Rafiq. Asy-Syafi. Jadi siapa yang buka di sini halamannya? Asy-Syafi. Bismillah. Yang ke-82. Asy-Syafi. Nama Allah yang ke-82 yang maha menyembuhkan. Dalilnya hadis sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa katanya Rasulullah menjenguk orang sakit atau seseorang yang sakit didatangkan kepadanya. Apa doa Rasulullah? Adhibil ba'sa ishfi. Adhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Di hadis yang lain, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
mana-manalah yang terserah mau pilih yang mana. Mau pilih yang ini, adzibil ba'sa rabban nas, isfi wa anta syafi, la syifa illa syifa, syifa la yughadiru saqama, boleh. Atau boleh juga dengan Allahumma rabban nas adzibil ba'sa isfi. Jadi hanya berbeda sedikit saja redaksinya. Intinya sama. Hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Ba's adalah sakit. Hilangkanlah sakit ini ya Allah. Wahai pencipta manusia, wahai pemelihara manusia, wahai pemilik manusia, isfi, sembuhkanlah. Wa antas syafi. Jadi nama Allah Asy-Syafi enggak ada dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam hadis. Terus la syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya dari Engkau ya Allah. Syifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak menyisakan yang tidak ada lagi menyisakan penyakit. Saqam. Ya. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di sini disebutkan nama Asy-Syafi. Maksudnya, dialah zat yang menghilangkan semua penyakit. Penyakit itu buat kita sulit. Sakit gigi, sulit makan. Sakit mata, sulit melihat. Sakit telinga, sulit mendengar. Sakit perut, akhirnya sulit tidur, sulit makan, dan sebagainya. Sakit ini adalah kesulitan. Sebenarnya, bodoh penyakit apa tidak? Bodoh penyakit apa tidak? Akhirnya kita sulit. Kalau orang bodoh, dia sulit cari hidup. Paling-paling dia hanya bisa jadi buruh kasar ketika dia bodoh. Orang bodoh hanya mengandalkan tenaga kasar. Dan ini menyulitkannya untuk hidup. Nyari jodoh juga begitu. Orang-orang yang bodoh, nyari jodoh biasanya sulit. Hanya dapat orang bodoh pula. Padahal dia pengen yang bagus, berkualitas, takkan dapat. Maka kata Rasulullah, ala inna syifa'al ghabiyyi as-su'alu. Ketahuilah, penyembuh daripada kebodohan adalah bertanya. Ini, kalau memang enggak tahu tanya. Saya enggak tahu alamat ini, yang buat ya tanya. Kalau enggak jalan-jalan, emak lu bertanya? Bukan sesat di jalan, jalan-jalan. Iya. Habis bensin, lama habis waktu kita. Nyampe-nyampe enggak pernah. Tanya. Ala inna syifa'al ghabiyyi as-su'alu. Ketahuilah, obatnya daripada kebodohan adalah bertanya. Ternyata bodoh itu penyakit. Penyakit jangan dipiara, kan begitu. Penyakit dipiara, sakit gigi, aduh sakit gigi, dah teluk makan doh. Ya berobat. Berobatlah, biar akhir giginya menjadi sembuh dan dia bisa makan lagi. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syafi itu artinya yang mengangkat semua. Di sini coba baca. Ia mengangkat, dialah zat yang menghilangkan semua kesulitan. Jadi sakit itu sebenarnya menimbulkan sulit. Menimbulkan kesulitan. Mana bagus bunda? Kira-kira kita biarlah sakit tapi enggak sulit. Sakit gigi tapi enggak sulit makan. Sakit perut tapi enggak ada masalah. Ya, sakit mata tapi bisa melihat dengan terang. Sakit telinga tapi bisa mendengar dengan nyaring. Ada enggak gitu? Enggak ada kan? Baik, 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 baik. Sekarang, ibu perlu duit. Untuk apa duit? Tolong jawab. Ibu dapatkan kebutuhan, lalu untuk apa? Hah? Untuk hidup. Ibu hidup. Untuk kenyamanan hidup. Untuk bahagia. Agar bahagia, kan begitu kan? Sekarang bahagia aja dikasih oleh Allah, udah cukup enggak? Udah cukup? Masih perlu duit enggak? Masih perlu duit? Di sorga nanti enggak ada duit. Di sorga nanti enggak ada duit. Kalau ibu mengatakan duit yang membahagiakan, maka di sorga enggak ada duit. Ayo, enggak bahagia di sorga dong. Ibu-ibu, di sorga ibu maunya apa? Bahagia kan? Bahagia udah dikasih oleh Allah. Berarti kalau begitu, di dunia ini, yang Asy-Syafi itu adalah Allah yang maha menghilangkan dan mengangkat kesulitan. Itu yang enggak ada lagi di sorga. Enggak ada lagi orang sulit mencari duit. Untuk apa cari duit? Segala sesuatunya free. Gratis. Ibu sakit gigi enggak nanti di akhirat? Ada rumah sakit enggak di akhirat? Enggak ada rumah sakit di akhirat. Karena orang enggak ada sakit. Ibu perlu tempat tidur enggak di akhirat? Karena tidur itu untuk orang capek kan? Hah? Tidur itu untuk orang capek.
capek itu cuma di dunia, maka di akhirat enggak ada capek. Tapi Ustaz, di dalam Al-Qur'an ada kok muttaqiina 'ala sururin marfu'. Ya. Mereka bersitelekan di atas kasur-kasur yang kasur itu bukan untuk tidur nanti di akhirat, tapi untuk bersantai-santai. Ya, karena di akhirat dalam surga enggak ada malam. Kenapa enggak ada malam? Sebab malam bentuk daripada kelemahan bumi, kelemahan dunia. Dunia ini memerlukan malam, karena dunia biarkan siang terus, angus dunia ini. Dia memerlukan malam untuk penyejuk. Dan orang capek selama satu harian siang. Maka malam dia menjadi tempat istirahat. Waja'alna nahara ma'asha. Waja'alna layla libasa. Siang untuk hidup, malam untuk istirahat. Itu tanda lemahnya kita di dunia. Di akhirat hidup terus tanpa ada butuh istirahat. Istirahat adalah kelemahan dunia. Karena kita enggak pernah capek, Bu. Orang kalau enggak capek, enggak ngantuk, butuh tidur tidak? Tidak. Maka untuk apa malam? Di akhirat itu enggak ada capek, enggak ada ngantuk. Maka untuk apa? Tempat tidur ada kan? Ada. Besinya saja dari emas bertahtakan dengan mutiara berlian-berlian yang maha indah. Tapi untuk apa? Untuk bersitelekan. Dan maaf, untuk bercinta suami istri. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tidur menanti malam, udah mau maghrib, kemudian nanti vampir keluar, Dracula semacamnya. Ya itu hanya di dunia. Kalau dalam surga itu semuanya sudah tidak ada. Makanya tidak ada rumah sakit, tidak ada bank. Di akhirat nanti enggak ada, apalagi tagihan pajak. Pajak rekening, pajak listrik, pajak anu enggak ada. Enak betul dalam surga itu. Tidak ada kosmetika, tempat kecantikan, sehingga spa, segala macam itu, tidak ada. Ya. Ya. Kita hanya kena hembusan angin surga saja, lebih cantik daripada sebelumnya. Ya. Shoppingnya hari Jumat, ibu terserah, mau beli apa aja tanpa biaya. Ya. Database ibu sudah ada, oh ibu dari surga ke anu. Maka ada barang-barang surga anu yang bebas, ibu ambil berapa saja ibu mau. Fiha ma tashtahil anfus. Di dalamnya apapun yang dimaui oleh nafsu. Nafsu mau apa? Mau emas, mau berlian, mau apa? Bawa tukang bawanya udah ada, jangan ibu pula yang capek-capek. Udah ada tukang bawanya. Hari Jumat itu hari ibu ngaso. Di mana ibu akan ngopi sepuas-puasnya, ibu akan kopdar sepuas-puasnya dengan kawan-kawan dulu di dunia. Ibu cerita-cerita puas-puas nanti. Ya. Itu hanya ada di dalam surga. Jadi semua kesulitan yang ada di dunia itu enggak ada di akhirat. Huwallazi adzhabal ba'sa. Dialah Allah yang telah menghilangkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi artinya adalah yang Maha menghilangkan kesulitan. Kesulitan kita berkaitan dengan fisik adalah sakit. Maka sakit itu yang dihilangkan oleh Allah sehingga enggak jadi sulit lagi. Bisa enggak mata orang bakara kalau dia tidak sakit? Sakit mata. Pasti dia sakit mata sehingga matanya bakara. Dan itu menyulitkannya melihat, menatap cahaya, ke orang-orang pun segan. Itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi sempurna, Bu. Yobana apapun yang menyulitkan orang itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Asy-Syafi. Bunda Maryam. Apakah Ibu dengar Bunda Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Bunda Maryam ini ada kerja di pasar? Jadi buruh kasar? Daftar kerja ke sana kemari? Bagaimana rezeki Bunda Maryam? Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yu'tir rizqa may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kullama dakhara 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Setiap kali Zakaria masuk untuk jumpa Maryam, bawa makanan, bawa oleh-oleh segala macamnya. Sudah ada hidangan di depan Bunda Maryam. Anna laki hadza? Dari mana kau dapatkan ini? Semua barang-barang terbaik, terenak, terlezat. Qalat hadza min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Baik, kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bahaya dan rasa sakit. Jadi diangkat oleh Allah. Kesulitan, bahaya dan rasa sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza maridtu fa huwa yashfin. Siapa doanya itu? Doanya siapa itu?
Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku, bukan obat. Kalau begitu Ustaz, kami cukup berdoa saja. Kami tidak perlu berobat, kami tidak perlu datang ke rumah sakit, kami tidak perlu ke dokter. Kami cukup berdoa saja. Idza maritu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Karena jua lah wak pergi ke dokter lain. Karena jua wak pergi ke rumah sakit lain. Karena jua kau petik lah beli obat dan sebagainya. Kenapa kita harus madu, kurma, habas sauda, bekam? Untuk apa? Idza maritu fa huwa yashfini. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Ini kali tidak betul. Karena untuk di dunia Allah berikan hukum sebab akibat. Di akhirat sudah diangkat itu sebab akibat. Sebab kamu berjemur terus kamu hitam. Itu di dunia. Tapi di akhirat bajamu tauri dengan cahaya matahari, Bu. Jemalah Ibu makin bersih, makin putih, enggak ada hukum sebab akibat. Ada enggak orang kenyang nanti di akhirat? Tolong jawab, Bu, di surga maksud saya. Ada enggak orang kenyang? Jawablah. Ibu sudah mengaji loh tentang akhirat, tentang surga. Lupa, Bu. Bu. Lupa, Bu. Ada enggak kenyang di akhirat, Bu? Betul. Jadi orang pengen makan terus. Bersemangat terus makan. Karena semua yang dimakan tidak akan membuat kenyang. Hanya membuat kita semakin merasakan enak. Makan itu tujuan utamanya apa? Kenyang. Tidak. Makanya kata Rasulullah, makan itu untuk menguatkan tulang punggung, bukan untuk kenyang. Adabnya makan kan berhenti sebelum kenyang. Berarti bukan kenyang target makan. Ya kan? Enaknya makan itu apanya? Merasakan. Nah, ini yang kita rasakan terus dalam surga. Makanlah apa saja, tuntuanglah, tintianglah. Hah? Makanlah saudaranya. Jo kulit-kulitnya, jincik-inciknya, makanlah. Tidak akan ada yang membahayakan. Hah? Kenyang awak, tidak kenyang. Kalau sudah kenyang, awak berhenti makan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, kesibukan ahli surga itu adalah makan. Kesibukan ahli surga itu adalah makan. Kesibukan ahli surga itu adalah bercinta dengan pasangannya. Inilah hadiah nikmat ahli surga. Salah saya, Bu? Benar kan? Salah saya? Tidak. Maaf ya, Bu ya. Ustaz kok kayak gitu ngomongnya? Ini bukan bahasa saya, tapi bahasa hadis. Rasulullah menyebutkan dan bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Lalu Allah mengatakan kesibukan ahli surga itu adalah dengan fawakih, dengan buah-buahan, makanan-makanan, itu kesibukannya. Ibu mau soto, mau rendang, mano, itu dalam bentuk hidangan terbaik, Bu, yang tidak membuat kolesterol. Tidak membuat sakit gigi, batas salik nyursin siko, ndak doro. Cuk cari lu cuci gigi lu. Ah, talambek dapat cuci gigi membangkaknya siko. Ndak do cerita tu doh. Ibu makanlah. Masyaallah. Ibu-ibu, jadi letih kita di dunia ini hanya sebentar lah ya. Sebentar saja ibu letih di dunia ini. Hebatnya yo sebenarnya taraga nak masuk surga gini gua. Dek macam lihat latihnya di dunia gua. Ambo kini lah mulai terbatas rezeki mu, Bu. Bantu. Dek karena makan dengan daging lah memilih ambo kini. Daging kambing mau muah. Tapi kambing mudo lonyo. Tapi dengan daging randang yang kare-kare itu ah, nak mulai dah. Nah, jadi Bu kalau bidang daging nanti nak makan do jangan dibuat. Paling bumbunya saja membiaknya. Tapi kalau yang kambing muda, ikan, yang seperti itu telur, okay, Bu. Yang sepanjang daging-daging saya sudah menghindari. Kenapa? Berkurang rezeki. Aku lah sakit kok. Gusi sih kok lah sakit kok. Di blender malah dah tak lemah. Nah, itulah kelemahan awak hidup di dunia kok. Di blender nyunyi saja lah. Bisa, saya paksakan bisa, Bu. Tetapi udah enggak enak lagi. Makanya kata saya pada istri saya, dia tadi masak ikan asin goreng. Ya. Padahal ikan asin itu salah satu favorit saya. Saya gigit, saya makan, saya katakan keras. Padahal sebenarnya tidak keras. Ya, tapi bagi saya itu sudah terhitung keras. Begitulah cara Allah membatasi rezeki. Padahal kan sadu lama dia, Mbah. Kalau mau pasuan, tak kunyahnya sadu Allahnya. Tak makan.
Sudah tu main doan Rasul sikoleh. Asam cilek makan tu lah mulai nak tu. Istri kalau tanya masa apa dah menangah masa apa tu lah nak amat tu. Lah gampang amat tu. Kalau bisa tak usah makan lah dikoleh. Itu sampai begitu saya ngomong tu. Okey, itu di makhluk di dunia ini, kelemahan di dunia. Lah Allah asyafi. Itu bisa enggak Allah angkat? Bisa. Tapi bagi saya itu saya syukuri. Saya bukan tidak mau doa loh Bu ya. Mau saya berobat tapi saya enggak mau. Maaf ya Bu. Ustaz kok begitu Ustaz? Karena saya mensyukuri apa yang ada ini. Kalau Allah datangkan, kalau masih bisa makan saya makan. Badan saya ini sudah terlalu over. Jadi dengan cara begini saya masih bisa mengendalikan. Kalau seandainya masih enak semuanya, saya enggak tahu lah seperti apa saya besok ini. Karena makan itu tambah lama apalagi tinggal di Nabawi gua. Udah harus ini rancak. Saya jual. Ah, yang ada itu lama sini. Jujur piring-piringnya lama bentuknya. Jadi dengan adanya seperti ini saya bersyukur. Jadi alhamdulillah saya nikmati saja. Di akhirat itu enggak ada. Kesulitan itu diangkat. Sakit diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia bisa tidak Allah buat begitu? Bisa. Bisa. Ibu, teragak ingin mudo balik tak? Hah? Kalau ambo iyo bu, ambo teragak ingin mudo, ambo ingin menghafal Quran, ambo ingin menghafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis, ambo ingin menghafal kitab-kitab seluruhnya. Menyasa ambo capek tua gini gua. Kalau ibu tanya, iya, tapi bukan untuk gagah-gagahan, mula laku. Untuk jual gagah-gagahan lah, ya kan? Lata jual habis. Iya. Jadi nak doleh. Sekarang ini pengen muda, iya. Mau ngapain? Saya mau berjihad, saya mau berdakwah, saya mau menghafal Quran, saya mau itu lagi. Cuma karena dah enggak mungkin, anak-anak lah yang sekarang di. Baik, kita kembali kepada tema kita ibu. Asy-Syafi, Allah bisa mengembalikan kecuali membalik sunnatullah itu yang tidak bisa. Bukan Allah tidak bisa melakukannya, tapi Allah lah berjanji lan tajidali sunnatillahi tabdila. Sekali-kali sunnatullah tidak akan bisa engkau. Namun ketika sakit, perintah Allah adalah berobat. Apa kata Rasulullah? Tadawau, kamu wajib berobat. Jangan sampai enggak berobat. Jangan sampai enggak berobat. Haram hukumnya. Ibu mati karena sakit, tapi ibu tidak berobat, hukumnya intihar, bunuh diri. Ibu masuk neraka, ibu disiksa itu. Ya. Kenapa? Ibu sakit perintahnya wajib berobat. Namun tadawau wala tatadawau bil haram. Kamu berobatlah tetapi jangan berobat dengan yang haram. Gitu. Dikunci oleh Rasulullah, innallaha la yaj'al shifa ummati min haram. Sesungguhnya Allah tidak akan sembuhkan umatku ini dari yang haram. Allah menjadikan kesembuhan itu ada dalam yang halal. Perintahnya berobatlah dengan yang halal. Dengan bahan-bahan yang halal. Yang ada di apotek-apotek yang menyebar di seluruh Indonesia 94-93% banyak yang tidak halal. Kalau begitu ibu konsumsi itu terus. Ibu beli, ibu kapi, ibu kayakan juga Freemasonry itu. Ibu kayakan juga Illuminati itu. Ibu masukkan racun ke dalam tubuh ibu. Yang racun itu juga ada bahan-bahan babinya. Disuntikkan ke tubuh ibu. Ibu terima. Alasannya berobat. Ketipu ibu-ibu. Ketipu. Kalau begitu bagaimana? Ekstrimkanlah berobat dengan Islam. Ekstrimkanlah berobat dengan Islam. Kalau berobat dengan Islam itu jaminannya adalah ibadah, berpahala, dan dijamin sembuh. Nah. Sudah? Baik, ada pertanyaan? Dialah yang menyembuhkan orang sakit dengan sebab obat. Nah, ini sebab. Jadi kesembuhan itu harus ada sebabnya. Sebab saya minum madu, akibatnya saya sembuh. Yang menyembuhkan bukan madu. Kemarin malam saya ditanya di kampung, namanya Lari Handaleh, apa? Hah? Nggak, Andaleh di Salik Laweh. Pokoknya Andaleh. Saya ditanya oleh warga. Ustaz, apa hukumnya orang yang memakai benda-benda yang dari Korea itu? Sini katanya bisa mencampakkan, menghisap penyakit, mencampakkan penyakit dan mendatangkan kekuatan kesehatan. Maka saya jawab, zaman Rasulullah SAW pernah seseorang memakai gelang kuningan. Rasulullah bertanya, mahadzi, apa yang kamu pakai ini? Dia menjawab, inna hawahina. Ini Rasulullah bisa mengangkat penyakit, menahan saya dari sakit, dan mendatangkan kesembuhan bagi saya. Kata Rasulullah, inzi'ha,
Lepaskan cepat. Wa innaha la tuziduka illa wahna. Benda macam ini menjadikan engkau semakin lemah keyakinan engkau kepada Allah. Jadi dia sehat gara-gara ini. Ya. Dia jauh dari penyakit karena ini, bukan lagi karena Allah. Asy-Syafi sudah pindah kemari, bukan lagi Allah. Inziha, lepaskan cepat. Innaha la tuziduka illa wahna. Engkau hanya semakin bertambah lemah keyakinan kepada Allah. Fa immutta sepati wahi alaik, benda ini masih ada bersama engkau, maaflah ta'abada, selama-lamanya engkau tidak akan pernah selamat masuk neraka engkau. Tapi kalau hanya sekedar alamak makai kustad, gaya bentuknya tangan saya, ya udah enggak apa-apa. Ya. Lama makai kustad, rasa-rasanya cocok di leher saya, makin jenjang leher saya kelihatan, ya silakan. Siapa tahu kan, kalau hanya sekedar karena gayanya, karena bentuknya. Tapi kalau sebab meyakini itulah yang mengangkat penyakit, itulah yang menyembuhkan, dia musyrik. Lepaskan, kata Rasulullah. Harga gojo mahal itu. Nah, berapa? 11 juta. Baik. Jadi jangan sampai kita meyakini obat menyembuhkan. Saya minumlah bodrek, akan hilang sakit kepalamu. Bodrek menyembuhkan penyakit kepala. Kalau umat tertipu dengan bahasa ini, lalu dia beli bodrek, dia berharap sembuh dengan bodrek, dia musyrik. Dia musyrik. Yang bisa saya katakan, bodrek itu adalah obat-obat kimia, berdosis tinggi, punya dampak negatif bagi kesehatan, dan itu dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan total kepada saraf-saraf utama di kepala dan di tubuh kita. Tidak sedikit juga orang-orang yang mati karena sudah keracunan oleh kandungan yang ada dalam bodrek. Dan bahan-bahannya juga nggak ada yang halal. Kalau dibuatkan, ada nggak MUI mengeluarkan halal untuk bodrek, untuk inza, untuk nggak ada. Ya sudahlah kalau begitu. Kalau sakit, berobatlah dengan cara-cara yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Itu lebih aman. Kecuali kalau bodrek sudah menjamin yang produk yang kami keluarkan ini halal 100%. Diperiksa oleh Bapak MUI, ternyata juga benar. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ini kan enggak ada, seperti yang saya katakan tadi. Allah tidak akan sembuhkan umatku dari yang haram. Dek bodrek ambo cegak, dek inza ambo cegak, dek antimo ambo cegak. Enggak mabuk ambo dek antimo. Nah, dulu mama pemakan antimo kan itu kan. Sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah. Ya. Ternyata itu hanya sugesti. Kalau mau safar, pergi pakai antimo. Makan antimo buat tigo biar lalu di jalan. Sekarang kan udah enggak ada, udah lama kan enggak kan? Alhamdulillah. Ini tambah jilah wajahnya kan nampak. Contoh doa yang sesuai dengan makna nama ini. Contoh doa ma'thur yang menggunakan nama Allah Asy-Syafi adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, pada saat Rasulullah SAW merintih kesakitan, Malaikat Jibril meruqyahnya dengan bacaan. Jadi Nabi Muhammad, Malaikat Jibril yang meruqyah. Nabi Muhammad, Malaikat Jibril yang meruqyah. Kalau ibu yang meruqyah siapa? Bisa anak kita, bisa keluarga kita, ya, bisa diri kita sendiri. Inilah bacaan Malaikat Jibril. Bismillah yubrik, wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin, idha has, wa syarri kulli dhi'ain. Ibu-ibu, Ustaz Arifin Ilham kembali sakit. Padahal kemarin sudah dinyatakan sembuh. Kemarin sekarang langsung terbah sakit lagi, sudah pakai selang ya. Sudah pakai selang. Lihatin sekali kita, Bu. Kalau dalam anu saya, beliau ini betul-betul mendapatkan serangan dahsyat dari musuh-musuh Allah, bangsa setan. Ini dan Ustaz Nuruddin Al-Indonesi juga mempunyai analisa yang sama. Beliau juga meyakini ini jelas karena beliau memang yang pertama foto beliau terlalu banyak di mana-mana. Foto beliau terlalu banyak dan ada kedengkian orang yang punya mata disebut dengan ain. Kan ini kan wa min syarri hasid, dari kedengkian orang yang dengki. Dia tampil di mana-mana. Dan itu diposting-posting, dia dampakkan keindahan rumah tangganya, mesranya dengan istrinya. Banyak orang-orang dengki. Nah, banyak orang-orang dengki. Orang dengki ini yang menggunakan jin-jin dan setan-setan. Ada punya ain. Ain saja sudah berbahaya itu. Ain saja sudah berbahaya.
Jadi Sa'arifin Ilham itu jangan dikatakan dia bukan tidak kuat bentengnya, sangat kuat bentengnya. Tapi mungkin serangan yang datang lebih lebih dahsyat. Ini yang kita tidak tahu. Apalagi akhir zaman. Ibu-ibu, coba ibu tolong buka beberapa beberapa YouTube yang di mana setan-setan jahat yang berhasil diruqyah, mereka berkata bahwa sesungguhnya kami telah dilepaskan oleh Dajjal. Jadi kata Rasulullah SAW, Sulaiman itu semasa hidupnya Nabi Sulaiman kan memenjarakan setan-setan yang paling jahat. Setan-setan yang kuat dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, yang bisa membebaskannya hanyalah Dajjal. Sementara tanda-tanda Dajjal lepas dalam hadis-hadis Sahih Muslim sudah sepenuhnya terpenuhi. Saya hakul yakin bahwa Dajjal sudah bebas dari rantai-rantai mengikatnya. Tapi Dajjal belum memunculkan diri ke permukaan. Tapi dia mengendalikan seluruhnya di balik kegelapan. Dan Dajjal sudah melepaskan setan-setan yang ditawan dan ditahan oleh Nabi Sulaiman. Merekalah yang mendatangi orang-orang kuat di muka bumi ini untuk dihancurkan. Kehancuran belah pecah belahnya jemaah tabligh sekarang. Antara Maulana Sa'ad dengan kalangan masyayikh yang ada di India. Ini semuanya ternyata setan-setan yang sudah lepas itu mengatakan kamilah yang memecah belah mereka. Dan betul dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, setan itu punya kemampuan memecah belah. Ya, orang sekelas Sa'arifin Ilham, mendadak langsung stadium 4 kankernya. Mendadak langsung stadium 4. Siapa ini kalau bukan makar setan? Yang kuat. Ya. Kemudian, Abi Tamrin. Berapa presiden yang pernah hidup, Abi Tamrin selalu dimuliakan seluruh presiden itu. Karena dia sangat berpengaruh. Ini seorang kiai sepuh dan ulama yang sangat besar andilnya ya bagi Indonesia ini, juga mendadak sakit dan lumpuh. Padahal begitu solehnya beliau. Kemudian Ustaz apa? Tidak usah saya sebutkan beberapa nama, langsung meninggal malah. Sakit mendadak langsung meninggal. Jadi saya lihat ini orang-orang yang memiliki, maaf ya Bu ya, orang-orang yang pro perjuangan, pro 212, ini yang kena serang semua. Ini yang kena serang semua. Tokoh-tokoh dan ulama-ulama ini mendapatkan serangan yang dahsyat sekali. Sebenarnya, kelas Nabi Muhammad saja kena, kan begitu kan? Kelas Nabi Muhammad saja kena. Coba lihat ini, Malaikat Jibril yang merukyahnya. Bismillah yubrik, ya kan? Wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin idha hasad, wa syarri kulli dhi'ain. Ini ya, Bu. Ibu jangan heran, kok Sa'arifin Ilham bisa kena? Nabi Muhammad aja kena. Makanya dirukyah oleh Malaikat Jibril. Kalau begitu ibu-ibu yang kami muliakan, fitnah terbesar, alun mencogok badannya Dajjal itu lamudiko fitnahnya. Sebab dia bisa kendalikan semua setan satu bumi loh, Bu. Oh ibu, ibu lihat atraksi-atraksi sekelas Chris Angel, ini sudah bermunculan banyak yang semacam beliau sekarang. Chris Angel itu bisa memotong tangan dan menyambungnya kembali. Tangan orang dipotongnya, sambungnya balik. Badan orang dipotongnya, dipindahkan badan orang ini ke badan ya, ke kaki yang ini. Kaki badannya ini ke kaki yang ini. Dia bisa lakukan. Habis itu dikembalikan lagi. Dia suruh orang lain, silakan sembelihlah burung. Lihat di YouTube, Bu. Ini bukan trik. Ya, lihat di YouTube. Burung itu disembelih. Setelah disembelih, darahnya berceceran kemana-mana, burung itu mati. Dia ambil burung tersebut. Kemudian dia pegang lehernya, bertaut kembali, dan burung itu ditiupnya kembali hidup. Dan terbang lagi. Sekelas Chris Angel yang ke depan akan menjadi anak buah Dajjal saja sanggup seperti itu. Dan sudah bisa memukau dan menghipnotis seluruh mata yang ada. Bagaimana dengan Dajjalnya sendiri? Di mana setan satu bumi akan tunduk menjadi pengikutnya. Siap diperintahkan apa saja. Maka luar biasa, Bu. Dan tahun-tahun datangnya Dajjal atau tahun-tahun hidupnya kita. Maka dengan ini sangat berat ujian yang akan dihadapi ke depan. Saya syukur sekali. Dan saya serahkan diri saya kepada Allah. Tapi saya sangat yakin, Bu. Saya sangat yakin, hakul yakin. Dengarkan ini, wahai istriku. Dengarkan ini, wahai istriku. Wahai istriku, dengarkan. Bahwa orang yang berceramah tentang Dajjal akan terlebih dahulu mati. Dajjal akan muncul nanti kata Rasulullah ketika tidak ada lagi da'i, ulama, ustadz, mubaligh yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Maka Dzulkifli Muhammad Ali
Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz apa Abdul Khalik, ya, Ustadz Abu Fatiah, Ustadz siapa? Ini nih ustadz-ustadz yang bicara tentang Dajjal, yang bicara tentang akhir zaman. Mereka-mereka ini akan duluan pergi, insya Allah, sebelum Dajjalnya keluar. Karena syarat untuk keluarnya Dajjal adalah tidak ada lagi yang bicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Atau kalau di Saudi, siapapun dai sekarang sudah mulai, Bu, sudah mulai berani bicara tentang akhir zaman. Dan siapapun dai yang bicara tentang akhir zaman di Saudi ditangkap. Siapapun dai yang berani bicara tentang akhir zaman di Saudi khususnya langsung ditangkap. Sebab yang kena Saudi semua. Ada hari tentang akhir zaman itu di Saudi semua. Tentang musiknya, tentang ini semacamnya, ya, semua di Saudi. Apalagi bicara tentang Dajjal. Mata Dajjal itu ada di polisi Saudi. Lambang mata Dajjal itu ada di polisi Saudi. Lambang yang menutupi Ka'bah kita, sehingga Ka'bah tidak lagi ditemukan bayangnya di akhir zaman, itu tertutupi oleh hotel-hotel, ya. Dan kemudian lambang di Tower Zamzam itu kan lambang setan itu, Bu, tanduk setan. Kemudian Rasulullah mengatakan nanti matahari akan tenggelam di tanduk setan. Di tanduk setan itu maksudnya inilah dia, Tower Zamzam. Pas, Bu. Di sinilah pas matahari itu, tenggelam. Dan cahaya mereka menutupi Ka'bah. Cahaya pula. Bayangannya menutupi Ka'bah. Dan ini kalau ulama bicara, pasti ditangkap ulama itu. Siapa yang mendesain seperti itu? Jadi semua gambaran Nabi, Yahudi yang mendesain semuanya. Dan orang-orang Yahudi. Sementara Saudi sendiri, menurut pengakuan Raja Faisal di Washington, bahwa Saudi sendiri keturunan Yahudi. Jadi wajar toh, sekarang Saudi yang membangun istana Dajjal di luar kota Madinah. Di mana ulama-ulama mengatakan itu adalah istananya Dajjal. Dan ulama bicara ini ditangkapin semua, Bu. Makanya yang bicara tentang Dajjal di mimbar akhirnya tidak ada. Kenapa? Para ulamanya ditangkepin. Jadi Zulkifli Muhammad Ali, satu di antara dua. Ditangkap supaya tidak lagi bicara tentang masalah Dajjal. Atau memang dihabisi. Atau Allah wafatkan saya. Nah, saya yang terakhir saya minta. Saya tidak mau ditangkap. Saya mohonnya pada Allah, saya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala di negeri Syam, di Palestina atau dimanapun yang terbaik nanti, dan saya mati di situ daripada ditangkap mati di penjara membusuk. Nauzubillah. Mudah-mudahan Bahar bin Smith juga tidak membusuk di penjara seperti kata beliau. Saya lebih rela membusuk di penjara. Ya janganlah, rugi. Ya. Kalau bisa berjuang, pimpin umat, kemudian menang. Syahid setelah itu. Kan enak kan? Dah. Kita lanjut. Ini baca, Bu. Doanya Malaikat Jibril pastilah doa pilihan yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Bismillahi. Ini dia, yubrik. Wa min kulli da'in yashfik. Wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi'ain. Demikian. Itu bacakan ke orang yang terkena. Artinya dengan menyebut nama Allah, semoga Allah menyembuhkanmu, semoga Allah memberikan kesembuhan dari setiap penyakit, dari kejahatan orang yang dengki jika ia dengki, dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai ain, pandangan buruk. Ain ini yang di zaman ini yang bahayalah, ha. Makanya foto-foto profil Ibu udahlah dicabut aja, enggak usah ada aja lagi. Masih ada foto-foto profilnya enggak? Di WhatsApp. Ganti dengan kucing. Ganti dengan burung. Ganti dengan bunga, ya. Kalau kita enggak usah lagi di pasang-pasang foto-foto profil. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, saya teringat lagi. Benar apa yang saya katakan beberapa atau sebulan yang lalu atau bahwa Indonesia sudah mulai dimasukin untuk tukang sihir ini. Kemarin saya lihat di YouTube di Jakarta, seorang anak mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMA lah, sudah mulai memperagakan sihir di mana dia tampil di tengah di mall, depan mall, minta tolong difoto. Ketika yang memoto di taman-taman ini, ya, langsung dia terbang. Ya, semua orang yang datang melihat. Ini berarti atraksi-atraksi sihir calon-calon kaki tangan Dajjal itu sudah masuk ke
Indonesia. Kalau sebelumnya hanya Demian, sekarang sudah bermunculan lagi. Dan ini masih muda-muda. Ini yang saya khawatirkan itu, kata saya. Ini yang saya khawatirkan, dia akan cepat. Orang-orang akan banyak belajar. Gimana nggak belajar, Bu? Uang kertas-kertas tisu bisa diolah-olah begini jadi duit. Semua orang akan belajar. Orang akan mudah saja mengganti pakaian. Hanya dengan pusingkan sekali, udah ganti bajunya. Ya. Orang akan mudah saja berjalan di atas air. Tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api. Semua orang ingin belajar. Ini lebih cepat wabahnya daripada sekedar riba, daripada sekedar LGBT, daripada sekedar yang sudah membahayakan ini, pemahaman itu malah sulit. Kalau ini cepat. Sementara belajar ilmu sihir itu langsung kafir orang di tempat. Siapa yang belajar ilmu sihir, Kak? Kafir. Maka yang paling cepat mengkafirkan orang di fase keempat ini adalah belajar ilmu sihir. Menjelang Dajjal keluar, para penyihir-penyihir sudah mulai menyebarkan ilmu sihirnya dan sudah banyak umat dan manusia terfitnah dan belajar ilmu sihir. Ajarkanlah pada, katakanlah pada anak-anak ibu, pada anak-anak ibu yang ada di kampus-kampus, ya, yang ada di kuliah-kuliah, yang ada di SMA, SMA, SMP, SMP, jangan pernah belajar sihir. Udah betul-betul zaman ini, ya Allah. Seenak hatinya aja si Yif itu. Diambilnya hidungnya di depan orang rame, langsung dibuat begini. Panjang hidungnya langsung. Suka hatinya aja. Bagaimana dia bisa merubah air ini bisa menjadi air jus langsung. Bagaimana air yang ditumpahkan orang, air kopi ditumpahkan orang, dia pegang gelas itu. Air yang ditumpahkan orang itu langsung masuk ke gelas dia. Pas keluar itu gak ada airnya, udah masuk ke gelas dia. Enak aja. Orang jadi penasaran, orang pengen belajar. Yang paling seru itu adalah bisa terbang dari satu gedung kepada gedung yang lain tanpa menggunakan apapun alat. Orang ingin belajar. Siapa yang belajar kafir? Buka itu Al-Baqarah ayat 102. Ini yang saya khawatirkan. Dajjal keluar tentu lebih dahsyat lagi fitnahnya daripada ini. Anak-anak kita kasih tahu. Anak-anak kita kasih tahu semua. Anak-anak kita. Kalau kita-kita insya Allah kita udah paham nih. Kita tidak akan mungkin terpercaya walaupun depan mata kita lihat. Chris Angel bisa menghidupkan yang sudah mati, burung yang sudah mati di depan orang semua. Maka Dajjal bisa melakukan membangkitkan semua kuburan. Kalau Dajjal kelas besar. Kalau ini kan masih kecil-kecil kan? Masih ini, masih satu orang, buah-buahan apa, masih kecil-kecil, tapi kalau Dajjal alam yang dirobahnya. Siapa yang enggak percaya? Iya, baik. Faedah manfaat yang pertama, di antara buah kebaikan bagi yang mentauhidkan Allah dengan namanya Asy-Syafi ialah ia akan yakin bahwa hanya Allah lah yang Maha menyembuhkan. Dia menyembuhkan baik melalui sebab maupun tanpa sebab. Sangat banyak orang-orang yang akhirnya tidak bisa sembuh oleh obat-obatan, tidak sembuh oleh dokter-dokter. Gimana kata Rasul kepada siapa namanya? Utsman bin As, ya. Utsman bin As dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, semua obat yang kata orang bagus-bagus sudah saya coba dan saya tidak sembuh. Semua dokter-dokter yang keren, kata orang, sudah saya datangi. Dan mereka sudah datang pada saya, juga tidak sembuh. Maka kata Rasul, telapak tanganmu tempelkan ke tempat yang sakit dan baca ini. Sembuh dia. Maka Allah bisa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Karena yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan orang, tapi Allah. Allah. Baik. Kalau begitu Ustaz, untuk apa kami beli obat? Masalahnya, inna Allah anzala da'an wa anzala ma'ahu dawa'an. Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan menurunkan obat. Maksudnya Allah kasih informasi. Madu itu menyembuhkan, kata Allah. Ya, habas saudah itu menyembuhkan. Doa, ruqyah menyembuhkan. Bekam menyembuhkan. Itu yang dimaksud Allah menurunkan. Ilmunya Allah turunkan. Ayat-ayatnya, kujabi-jampinya itu adalah ayat ini. Itu menyembuhkan. Terus. Yang kedua, pengaruh atau manfaat yang paling besar dari nama ini bagi seorang hamba adalah hilangnya keburukan dan mendapatkan penyembuhan yang sempurna. Sakit hati itu penyakit tuh, Bu. Sakit hati, sombong itu juga penyakit. Bisa diruqyah enggak sombong? Bisa. Tapi orang yang bersangkutan sudah ingin sembuh. Tapi kalau dia enggak ingin sembuh, malam pertama itu akan meruqyahnya. Bantu wa'ang lo ke meruqyah dan sombongnya mencukup lihat. Bantu wa'ang lo ke meruqyah dan kau lo ke meruqyah dan. Hah? Ustaz Jibril saya tahu lo menjawab Ustaz Jibril. Ya. Ya. Ia membentengi diri dengan pelajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dua, ia menjadikan iman dan penghambaan kepada Allah sebagai pencegah atau benteng dari setiap penyakit. Baik ya. Demikian saja. Semoga ibu-ibu mendengarkan kajian sifat Allah yang bernama Asy-Syafi ini.
mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, tapi menyentuh petunjuk-petunjuk Allah, obat-obatannya adalah jalan yang tidak boleh kita lepaskan. Ini kesimpulan. Tidak ada pun obat. Sudah semua obat dicoba, enggak sembuh-sembuh. Allah menyembuhkan. Tapi kalau memang menurut jadwal matinya orang ini sudah datang, sehebat apapun obat, sehebat apapun ruqyah, habis 20 liter madu dalam satu minggu oleh dia, tidak akan sembuh juga. Kenapa? Sakitnya itu mengantarkannya kepada ajalnya. Tapi yang berobat tetap menjadi ibadah baginya. Tetap menjadi pahala baginya. Wabillahi taufiq wal hidayah, nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.